tambah lagi nih teman-teman ya. Full santan. Ini berarti khusus bagian paha Pak ini ya? Paha, paha, dada, dada. Oh gitu. Langsung dipindah lagi gitu Bu ya? Sanang rebus ini mateng. Sanang rebus ini mateng. Ini berarti sing jumbo Pak nggih? Iya, ayam 1 potong 4. Ayam 1 potong 4. Oh, mantap teman-teman ya. Ada bu jantan enggak mau. Masya Allah, diteplok-teplok. Kuat yang tadi ibu ya. Mana mikir saya nih kodong? Oh, tembung ini sensor ini. Muncar-muncar. Mana saya nih kodong? Ini tintas lagi nih teman-teman ya. Menawa enek kan gue bahan mbak. Ini lontongnya udah kehabisan teman-teman ya. Yang proses panas sendiri sama pangat. Ini yang proses ini orang-orang rejim semua ini Pak pangat sendiri. Enggak ada orang lain. Wow. Kuahnya ini litek-litek Mas ya. Kuahnya sapinya Mas dulu. Mas. Mantap ini. Mantap buat Mas. Dua kilo cuma buat lalapan. Buat ceplusan teman-teman ya. Ukurannya juga besar-besar gini Bu ya. Besar-besar Mas. 2000 murah meriah. Stoknya ini banyak, ini berapa banyak ratus ini Bu? 500 biji Mas. 500 biji. Dan ini bumbu apa nih Bu? Bumbu ini opor. Kok bumbunya opor ini? Nggih, lha niki ngrajeki badhe tinggi. Sayur. Kuatang itu nih Ibu? Oke. 50 kilo. 50 kilo? Bumbunya 50 kilo. 50 kilo jadi 4 hari pakainya. 4 hari Mas niki. Oh ini jam 4 dinten. Oke, niki cuma segini gini 2 hari. Oke. Ini bikinnya udah 2 hari. Cara Mas, cara memasaknya gini. Ya, kayak dikit cerita. Litek-litek nih Bu nggih. Full santen nih. Santen kok mboten enten toyo biasa. Mantap teman-teman. Mantap niki sing asli. Lontong opor Pak Pangat Mas. Lontong opor Pak Pangat. Ayam setunggal panas. Oh, ayam setunggal kelopone setunggal ngoten nggih Pak nggih. 50 biji kelapa. 150 biji kelapa berarti 150 ekor ya Bu nggih. Satu ayam satu kelapa ini Mas. Satu ayam satu kelapa. Iya betul. Sampai mendidih Bu ya. Ya tuh lihat ini. Yang Mas baru di ini. Oh ini diambil apanya ini Bu? Yang buket Mas. Oh yang buket. Yang buket di atas itu nih Bu ya? Iya. Ntar kalau diambil kan pecah Mas. Oh gitu. Diambil gitu. Ini yang bikin beda ini ya Bu ya. Kalau lebaran tuh lah Mas, sampai tele-tele yang cari ayam. Sampai kewalahan ya Bu, Ge. Ini cari ayamnya itu kan yang susah. Soalnya ayamnya pakai ayam kampung asli. Ayam kampung asli Mas. Itu yang bikin susah ya. Oh, ini kita santeni mengke. Santeni. Mantap ya. Ayamnya putih kuning. Putih kuning. Ayam pilihan. Tuh Mas, apa hal kerjanya keras Mas. Oh.
Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Niki kalih sinten? Kalih Bu Panget Kiamba. Berarti langsung kalih Bu Panget Kiamba nggih. Sadian sampun dangu ngeten niki, Bu. Mulai tahun 97, Mas. Mulai tahun 97. Nah, ini buka mulai jam berapa ini, Bu? Mulai jam 10 sampai jam 3. Jam 10 sampai jam 3. Nggih. Mboten nanten libure ngeten niki, Bu. Mboten nate, Mas Ibu. Berarti buka terus ngoten nggih, Bu, nggih. Berarti teng mriki enten menune napa niki, Bu? Nggih, opor tok, Mas. Berarti mboten enten saliyane opor. Enten laine, mungkin kowar Mas nek enten laine. Berarti khusus opor ayam niki nggih, Bu, nggih. Untuk per porsine pinten ngeten niki, Bu? 25 sama 20, Mas. 25 sama 20. Nggih. Oh, berarti tergantung ukurannya ngoten nggih, Bu, nggih. Jumbo 25 terus lontong sing potongan biasa plus lontong 20. 20 sampai 25, teman-teman. Dan ini kalau boleh tahu sehari bisa habis berapa ekor ayam ini, Bu? 150. 150 ekor ayam. Okay. Berarti ngaten niki pun kata sing pesenan ngoten niku nggih, Bu. Nggih, kata Mas pesenan. Oke, kalau enggak pesen enggak kebagian. Takut enggak kebagian, teman-teman, ya. Okay. Ini berarti ceritanya ini belum buka menu sudah habis ini, Bu. Alhamdulillah. Betul, betul, Mas. Belum buka udah kehabisan ini. Udah kehabisan ya, karena sudah pesenan semua, sudah teman-teman, pesenan ya. Semua. Oh, langsung diangkat sini, Bu, nggih. Ini yang ekoran langsung tambah maling ya, Bu, ya. Mantap, teman-teman, ya. Oh, diparingi santen. Niki santen mantep. Ini berarti sampai full nggih, Bu, nggih. Sampai full santen, teman-teman, ya. Lah niki masih ndamel napa niki, Mas? Urungi lontong, Mas. Oh, urungi lontong. Jadi enten cetakane ngeten, Mas, nggih. Kerjane cepet, Mas. Kerjane cepet, ukurane pas. Pas padha. Sami. Ini berarti stoke kuatan ngeten iki, Mas, nggih. Men ndamel bincing niki. Nggih, bincing, Mas. Berarti persiapan, teman-teman, ya. Persiapan. Langsung banyak ini. Awal jualan dulu habis berapa ekor ayam ini, Bu? Satu ekor, Mas. Satu ekor ayam? Oke. Ekor aja sampai jam 4 nggak habis kok, Mas. Mulai pagi sampai jam 4 sore, Bu, ya? Oke. Luar biasa ini, Bu Panget, ya. Oke. Sekarang sehari habis 150, teman-teman, ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. 6.000, Mas, satu nih. Oh, kepala 6.000? Oke. Berarti sini ini khusus kepala, ngoten nggih, Bu? Nggih. Kepala. Oh, sendiri-sendiri ya, ini kepala ya. Langsung kasih santan. Oh, di santan ini mereka nggih. Oh, ini yang masih proses perebusan ini nggih, Pak, nggih. Ini proses perebusan. Ini, Mas, tambah lagi. Tambah lagi. Ini berarti yang diambil yang di atas gitu, Bu, ya? Nggih. Kanilnya, Mas. Kanilnya. Kanil namanya. Kanil. Yang gurih ini, teman-teman. Ini yang jumbo, teman-teman, ya. Oh, ini yang jumbo. Khusus yang jumbo, teman-teman, ya. 25 plus lontong, Mas. Ini 25 plus lontong, mungkin yang ini, ya. Ini yang jumbo-jumbo, teman-teman. 25. Dari 6.000 ada kepala. Murah banget. Murah meriah. Yang proses panggat sendiri sama panggat. Jadi yang proses ini orang-orang legend semua ini, Pak Panggat sendiri. Enggak ada orang lain. Ini rempelo ati. Oh, ganti rempelo, Pak, ya? Nggih. Ini buat asal campur-campur. Mungkin rusak iwak abang. Oh, gitu. Berarti saat kepala piambak, rempelo ati piambak. Jadi sendiri-sendiri, teman-teman, ya. Rempelo ati sendiri. Bukunya kayak gini yang 20, Mas. Ini yang 20. Sudah ada, ya. Seperti, ya. Ini padahal ukurannya juga besar, loh, Bu. Ini lumayan besar, ya. Ini. Besar, kan? Orang satu aja udah kenyang, kan, ini? Iya, betul. Ya, kayak gini yang 20. Ntar, ya. 20 plus lontong, nih, Mas. 20 plus lontong. Mas, namanya, Mas. Enek, anu, nih. Oh, ini yang 25, Bu, ya? Jumbo 25 plus lontong. Jumbo 25 plus lontong, teman-teman. Halo, kayak gini, Mas. Asli ayam kampung. Asli, Mas, duh. Mas, habisin, Mas.
pahanya. Ini bagian paha teman-teman ya. Wow, favorit banget ini teman-teman. Matoh Mas Bro, kayak gini ya Mas ya. Habisin loh Mas, ntar Mas. Kuahnya ini litek-litek Mas ya. Kuahnya sapinya Mas Du. Mas. Mantap ya. Mantap buat Mas. Yo. Ini calon Jakarta Mas, besok bawanya. Mantap ya teman-teman. Bawang goreng. Kasih bikin bawang mantap. Goreng biar tambah gurih. Mas belum dimakan udah. Waduh. Gurih enggak umum. Gurih pol. Oke dulu nih tadi pesenanku ya, opor ayam Pak Pangkat ini salah satu kuliner legendaris yang ada di Kota Cepu Blora ya, teman-temannya. Jadi ini aku tadi dikasih porsi banyak banget sama Bu Pangkat ya. Karena di sini itu habis berapa baru dihitung teman-teman ya. Coba ini kuahnya kita taruh di piring. Mantap teman-teman ya. Ini bisa kita lihat untuk kuahnya ini litek-litek ya. Dan ini aku mau ambil bagian paha. Untuk pahanya ini yang bagian besar teman-teman ya. Harganya satu potong ini Rp25.000 sudah plus lontong teman-teman. Nah, kita tambah lagi ya untuk kuahnya ya. Karena ini kuahnya ini paling gurih. Nah, ini juga ada cabe yang masih utuh teman-teman. Kita pindahkan dulu. Oke ya, gak usah pakai lama, langsung aja kita coba ya makan siang di opor ayam Pak Pangkat. Sebelumnya aku mau berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Mantap banget teman-teman ya. Loh, untuk kuahnya ini ya, litek-litek karena ini full santan teman-teman ya. Kita coba kuahnya terlebih dahulu. Monggo, bismillahirrahmanirrahim. Coba lagi. Wah. Untuk kuahnya ini aku akui teman-teman ya, gurih banget. Gurih dari santannya ini teman-teman ya. Langsung kita coba pakai lontong. Padahal ini cuma lontong dengan kuah opornya aja ya, ini sudah enak banget. Dan tadi untuk lontongnya ini udah kehabisan teman-teman ya. Ini aku dicarikan dari Bu Pangkat sendiri teman-teman ya. Ini ya yang spesial ayamnya ini pakai ayam kampung. Kita guyur dulu ya pakai kuahnya ini. Langsung aja kita cobain teman-teman ya. Gede banget ya, monggo. Kita habiskan dulu untuk lontongnya ya. Ini aku ya, untuk kuahnya ini enak banget loh, gurih banget, pantas aja ya opor ayam Pak Pangkat ini terkenal sampai luar negara teman-teman. Tinggal ayamnya, kita kreket-kreket, loh ngebrul banget ya. Mantep banget ya. Ini untuk kuahnya teman-teman ya. Masya Allah ya, nikmat banget. Alhamdulillah Lori, akhirnya aku udah menikmati satu porsi opor ayam Pak Pangkat Ngeloram teman-teman. Ini salah satu kuliner yang tradisional legendaris yang ada di Kota Cepu Blora. Nanti untuk alamat lebih pasnya sampai tak kasih link Google Map di deskripsi ya. Kalian mudah tinggal klik langsung nyampe di lokasi. Oke dulu, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kuliner Nusantara. Opor ayam Pak Pangkat juara banget.